karena print keep ya dari data aset beleleng, jadinya kita pakai Microsoft Engage. Nah, kita masuk di sini, kelihatan yang ini ya, karena kita sudah install EA base tab-nya, jadinya kita nggak punya Internet Explorer, jadinya kita pakai yang ini, jadinya kita masukin link-nya di sini. Kita copy link-nya di sini. Ukurnya pasti kuat. Login, cari SD-nya, login, dan cetak aset keep inventaris keep A. Nah, di sini kita pilih Excel-nya sesuai dengan instruksi 01-01 terus. Dan pilih semua, cetak, save sesuai dengan di mana maunya ya, kabupaten folder. Dah close. Nah, di sini kadang kendalanya tidak bisa membuat apa namanya pop-innya tidak bisa terbuka, itu yang menyebabkan tidak bisa tersave. Pop-innya ini bisa di semua muncul pop-in tulisan di atas addressnya ini bisa di klik dan always allow pop-innya ya, pop-up maksudnya. Oke, terima kasih. Dan tampilkan datanya untuk chipnya. Kebetulan saya sudah save di sini di D ya. Kita set chip. Nah, ini semuanya sudah. Tinggal kita buat klik kanan RAR compress to zip file. Oke ya, dan kirim.